kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana kan, kalau nggak dengar tadi kesaksiannya Pak Dharma, karena kan aku lihat di CCTV atau katanya orang kayak gitu kan, tadi itu dengar langsung tuh lega gitu. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua tuh? Diam-diam tadi moto aku. Ngapain? Kenapa nggak fokus aja dengerin itu kan Pak Dharma lagi bersaksi, malah sibuk selfie, moto-motoin aku itu ngapain? Kan mereka kan sama ini kayak ini bukan pembunuh ini apa? Sekarang ini kesaksian dari orang yang ada di TKP, ya dengerin langsung kenapa kalian keluar satu-satu. Malah keluarganya tidak seramai kemarin. Aku sih tetap percaya sama saksi ya, karena kan bagaimanapun dia melihat, dan saksi juga kan gak cuma satu, nanti ada lagi kan empat lainnya. Sama besok juga ada hari Kamis dari kolam renang juga. Ya kita lihat aja nanti. Gak mungkin saksi kayak, saksi emang kalau bohong juga buat apa? Kenal aku enggak, kenal Yuda enggak. Dia kan hanya membantu kita untuk mutasin kasus ini. Waktu aku ketemu itu saksi cuma nunjukin cuplikan kayak semenit dua menit. Oh, okay. Itu pas dia lagi naikin ke atas, saya cuma itu kan saya masih berduka banget, saya cuma nanya Pak itu lagi ditolong apa gimana? Gimana sih, kita tuh masih kayak bingung gitu. Tapi kan setelah lihat CCTV jelas yang lagi penyidikan itu yang 2 jam baru kan jelas dari awal masuk sampai keluarnya tuh gitu. Kalau yang dilihatkan sama saksi itu ada cuplikan cuma 2-3 menit mungkin, dan itu aku nggak lihat full. Aku kayak, aku masih belum mau, masih yang kayak gitu, masih denial, masih takut buat lihat, dan itu juga aku masih belum percaya orang yang datang ke rumah belum tentu itu ada di situ. Aku tuh mikir gitu, banyak yang chat aku jadi saksi itu banyak, jadi aku nggak percaya orang. Aku lihat lagi CCTV, lalu saya ketemu manajer, saya bilang kita harus ke kantor polisi terdekat. Saya bilang, oh tak dulu pak, katanya tunggu pihak direktur. Saya bilang nggak ada usah, ini ada peristiwa pidana. Saya bilang ini harus kita laporkan segera. Akhirnya kami bersama-sama dengan Pak Johan, Mas Wahyu, dan satu lagi pelatih juga ke Polsek. Pak Johan, Wahyu, saudara, dan satu lagi pelatih juga ya? Heri, ya. Istri saya. Ke Polsek? Iya, ya. Polsek, Durin Sawit? Durin Sawit. Melaporkan ini? Iya, ke SPK, lalu kami diarahkan ke Serse yang di lantai 2. Di lantai 2, agak berisi tegang karena begini, Bapak kan bukan korban, katanya. Jadi Bapak kan bisa melapor. Tadi gimana bang, memberikan kesaksian bang di dalam? Iya, memang saya sudah kasih kesaksian ya mengenai fakta sebenarnya. Jadi memang saya lihat pelakunya juga gitu kan, pada saat kejadian gitu. Bagaimana itunya, saya setelah melihat CCTV sih. Atas yang memberikan. Ya namanya juga kan terdakwa punya hak juga untuk membantah kan. Terima kasih sih buat Bang Dharma kan juga waktu itu yang hubungin Pandi kan untuk beton ke saya perihal hari ini gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi kehadiran Bang Dharma, dan waktu itu memang Bang Dharma yang memaksa saya nggak mau jadi pengacara, saya mau jadi saksi di sini karena saya merasa berhutang kepada almarhum.
itu apa namanya ya, saya kayak merasa dengan Dante itu, seandainya lah memang saya tahu dia memang ditenggel, pasti saya akan melakukan tindakan. Tetapi kan perbuatan itu tidak terlihat kan, sehingga saya pun tidak bisa apa namanya melakukan pertolongan yang sebagaimana mestinya kan begitu. Nah tapi ya itulah bentuk apa upaya yang saya lakukan dan istri lakukan untuk berkomunikasi, untuk mencari dan bagaimana supaya pelakunya dapat gitu. Ini yang sebagai calon atau seperti apa nih? Amin, doain. Yang melihatnya siapa nih kak namanya kak? Melihatnya gimana dari persidangan nih? Namanya dirahasiakan dong, jangan dong. Iya. Seharusnya minggu kemarin nemenin. Iya. Cuman memang kendala waktu aja sih minggu kemarin ya. Oke. Okay. Ya gitu lah pokoknya ya doain aja lah. Oke. Okay. Kan lama juga gue gak punya pasangan. Gue kan udah 3 tahun nih gak pacaran nih. Gue mau coba buka hati aja sih. Ya mudah-mudahan kalau pacar-pacaran ya nggak, di umur gue kayaknya udah bukan pacaran lagi. Ya teman-teman doain aja gue dapet yang terbaik untuk gue nantinya gitu. Jadi kalau misalnya masalah pacar belum lah, belum. Teman lama gue selalu meminta gini, jika memang seorang wanita itu memang benar jodoh, di setiap sholat gue selalu bertanya kayak, ya kalau misalnya kakak ini bener buat bapak, ya udah kasih ke bapak. Memang ini kalau misalnya enggak, tolong jauhkan dari bapak. Keluarga udah kenal, gue kenal lama juga. Gue bukan pacar ya, maksudnya ini kan wanita-wanita lah ya, bukan, maksudnya kalau temen kan ya temen gitu. Asal kita bercandanya masuk aja sih, gitu, bercandanya masuk, kita diskusinya masuk, ya. Tapi gue nggak tahu sih, gue masih takut sih untuk mencoba sebenarnya, jujur. Setengah hati sih enggak ya, mungkin kalau misalnya dibilang nol ya nol, kayak ya udah iya, bener-bener iya atau enggak sama sekali.